Wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Berawa. Berjumpa lagi bersama saya Mei Pratama yang akan menemani Anda sampai nanti, sebenarnya sampai jam 12. Tapi kali ini di studio ada yang istimewa sekali, kawan. Ada siapa nanti? Nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu untuk kawan-kawan dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sedang di jalan raya ataupun di rumah, atau mungkin sedang ada yang mau liburan ya. Wah, sebentar lagi weekend nih. Gimana, sudah ada planning untuk liburan kemana? Liburan besok? Iya, yeah, semoga Anda menikmati saja. Dan untuk Anda kawan-kawan, semoga tetap sehat selalu, rezeki berlimpah luah. Amin. Oke, untuk Anda kawan-kawan yang mau berbagi informasi seputar info lalu lintas, info cuaca atau apapun itu, Anda bisa SMS atau WhatsApp di nomor 081-3258-5800. Ataupun Anda juga bisa telepon langsung ya di nomor 024-692-3380. Sebelum saya mengenalkan bintang tamu yang ada di Rasika, sebelumnya saya informasikan untuk Anda kawan-kawan, hati-hati, ada truk semen mogok di lajur kanan tanjakan Lemah Abang. Ini informasi dari Pak Syahrul Munir. Kemudian ada aktivitas pemarkaan di tanjakan Bawen 50 meter setelah traffic light exit tol Bawen arah ke Semarang. Tetap hati-hati dan waspada kawan. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang di jalan raya, ditunggu informasinya. Sudah ada kawan-kawan dari 1001 pendaki tanam pohon yang ada di samping saya. Selamat pagi. Pagi kakak. Wih, pagi kakak. Kita kayak kakak adik, kayak orang pramuka aja ya. Iya. Ada 4 orang di sini, hanya saja yang satu berada di luar, yang satunya di pojok. Kemudian ada 2 orang di depan saya. Perkenalan dulu nih. Ini ada siapa dari 1001 pendaki tanam pohon? Mulai dari yang kaos coklat, ada siapa? Saya dari Anto, saya dari Salatiga Peduli sama 1001 pendaki tanam pohon. Oke, yang satunya siapa? Saya Yazid. Yazid. Dari Salatiga Peduli juga. Oke, yang satunya, kalau mau ngomong silahkan. Ya. Agak maju nggak apa-apa, agak maju, biar enak duduknya. Nah, kalau gitu kan enak. Ada siapa? Saya Ahmad, dari Salatiga Peduli juga. Oke, okay. Ya, mic-nya nanti dipegang nggak apa-apa kok. Oke, okay, sudah ada Mas Anto, ada Mas Yazid, ada juga Mas Ahmad yang ada di depan saya. Yang di luar ada Mas Erik, hanya saja karena ada satu hal. Jadi beliau tidak bisa mengikuti talk show kali ini. Cukup menjadi pendengar saja dari luar. Oke, okay, untuk kawan-kawan dari 1001 pendaki tanam pohon, ini sudah acara yang keberapa sih? Kemarin sudah pernah kan ya? Ini berarti yang keberapa? Kalau yang ini yang ketiga. Oke, mungkin bisa dijelaskan kepada kawan Rasika, 1001 pendaki tanam pohon itu acara apa sih? Dan mungkin konsepnya seperti apa gitu? Awal mula berdirinya itu karena kita prihatin sama pendaki-pendaki yang ada di, khususnya di Salatiga atau sekitarnya, terutama pada umumnya di Indonesia, dan semuanya itu dicap atau dijudge mereka adalah perusak alam. Nah, dari situlah kita timbul ide bagaimana kalau kita memperbaiki nama pendaki dengan cara kita merawat alam, yaitu 1001 pendaki tanam pohon. Dengan event tersebut kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit kalau pendaki itu tuh tidak cuma merusak alam, tapi juga bisa menjaga alam dan juga merawatnya. Itulah awal mula berdirinya 1001 pendaki tanam pohon. Oke, awal mula 1001 pendaki tanam pohon karena kebanyakan orang mengejat bahwa pendaki itu perusak alam. Mungkin tidak semua orang mengejat seperti itu ya, tapi mungkin kebanyakan juga ada. Iya, kebanyakan. Oke. Oke, apapun image-nya, yang penting kita lihat sisi baiknya. Mereka mau menanam pohon, tidak hanya untuk memperbaiki image saja, tapi mungkin akan memperbaiki ekosistem yang ada di dunia, juga faktor alam itu tadi ya. Banyak sekali manfaat baik ketika orang menanam pohon. Oke, pertanyaan lagi adalah, ngomong-ngomong, ini kan banyak sekali ya komunitas yang ada di dalam 1001 pendaki tanam pohon itu tadi. Ya. Ada berapa banyak sih? Kalau dihitung mungkin
20-25 ada. Mm-hmm. 20-25 komunitas ya, ada ya? Ada semua. Itu memang basicnya mereka pecinta alam atau bukan? Tidak, kita terbuka untuk semua orang karena mm-hmm. kita relawan. Kita mm-hmm. harus ikhlas untuk menghijaukan gunung karena gunung bukan hanya tanggung jawab pendaki. Okay. Semua orang bisa. Bahkan kita juga dapat support dari pemerintah kota juga. Jadi mm-hmm. pemerintah kota juga ikut menanam juga nanti. Oke. Okay. Ini ngomong-ngomong nih, 1001 pendaki tanam pohon yang dilaksanakan tahun ini, nanti kira-kira tempatnya di mana? Tapi nanti dijawab nanti saja, kita mendengarkan break komersial yang satu ini dan kita mendengarkan juga suara dari Mas Yazid juga Mas Ahmad ya. Jangan kemana-mana kawan, tetap di 105,6 FM Rasika USA. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. Program Warna-Warni Akhir Tahun Gatilux berlangsung sampai 28 Februari 2017. Informasi lebih lanjut klik www.cerahmenakjubkan.com atau hubungi AS Dulux di nomor bebas pulsa 0800-113-8589. Hati-hati penipuan karena program ini tidak dipungut biaya apapun dan pajak hadiah ditanggung oleh PT ECI Paints Indonesia. Dulux Gatilux, cerah menakjubkan lebih lama. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. Bincang Rasika masih menemani Anda sampai nanti jam 11 siang. Dan untuk Anda kawan-kawan, selamat bergabung. Bagi Anda yang baru saja mendengarkan, sudah ada, bukan sudah ya, masih ada kawan-kawan dari 1001 Pendaki Tanam Pohon. Ini masih ada Mas Anto, kemudian Mas Yazid juga, Mas Ahmad yang menemani saya. Sebelumnya kawan, untuk Anda yang mau tanya-tanya nih seputar 1001 Pendaki Tanam Pohon itu apa, konsep acaranya bagaimana, yang mau ikut caranya bagaimana, Anda bisa SMS atau WhatsApp di nomor 081-3258-58500. Bagi Anda yang mau telepon langsung ya, boleh sekali, silahkan telepon di nomor 024-692-3380. BBM ya, seperti biasa saya tunggu di R451KA. Batuknya kedengeran ya. Gak apa-apa, batuk-batuk juga dong. Aduh. Oke, salam masih bersama kawan-kawan dari 1001 Pendaki Tanam Pohon. Kita lanjutkan obrolan kita yang tadi ya. Masih semangat kan ini? Masih. Oh ya, kayaknya lemas itu. Minumnya, minum dulu. Oke. Ngomong-ngomong tentang acaranya ya. Acaranya kan besok startnya mulai tanggal berapa? Mungkin Mas Yazid mau menjawab, silakan. Untuk penanaman mm-hmm. itu adalah tanggal 17 Desember 2016 dimulai mm-hmm. jam 7. Tetapi kita menyediakan tempat bagi mereka yang dari luar kota, mungkin okay. dari Jakarta, mm-hmm. Bandung, mm-hmm. dan lain sebagainya. Itu kita transitkan di rumah dinas wali kota Salatiga pada tanggal 16 Desember 2016. Kita nanti bareng-bareng. Mm-hmm. Kita berangkat mulai jam 3 sore. Oke. Okay. Jam 3 sore kita menuju ke masing-masing base camp yang dituju. Oke. Okay. Ngomong-ngomong masalah tempat nih, nanti kira-kira akan menanam pohon di mana sih untuk tanggal 17 itu? Jadi untuk tanggal 17 itu penanaman kita serentak di 4 jalur resmi. Mm-hmm. Rekomendasi dari Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi okay. nanti kita dari base camp Selo, okay. base camp Wekas, mm-hmm. Terus base camp Cundel dan base camp Tekelan. Okay. Jadi kita nanti untuk penanamannya serentak dimulai jam 7 tanggal 17 itu di sekitaran jalur, mm-hmm. sekitaran jalur pendakian seperti itu. Oke, okay, baik. Untuk Anda kawan-kawan mungkin mau mengikuti acara tanam pohon besok ya, ataupun Anda juga bisa menyebarkan informasi ini ke yang lainnya. Besok akan ada penanaman pohon tepatnya di Gunung Merbabu.
yaitu mereka menggunakan empat jalur resmi, yaitu jalur Selo, Wekas, Juntel, juga Dekelan. Kalau Selo itu yang dekat sama Gunung Merapi itu, kawan. Mungkin Anda sembari nanam pohon di sana, terus habis itu selesai acaranya bisa langsung jalan-jalan ke sana. Lumayan tuh, tempatnya indah sekali. Dan ngomong-ngomong nih, besok kan startnya dari jam 7 ya. Ada juga yang dari luar kota. Sampai saat ini, sampai detik ini, yang daftar sudah berapa orang sih, atau berapa ribu orang? Memang yang dari luar kota udah banyak yang daftar? Iya, lumayan. Lumayan. Oh, tapi sejauh ini yang paling jauh dari mana tuh? Sementara yang jauh ini dari Makassar. Makassar dan Lampung. Wow. Makassar. Jauh-jauh dari Makassar dan Lampung. Tapi ada untuk beberapa juga yang dari luar negeri. Ada. Dari Malaysia juga ada, tapi ya cuman beberapa. Oke. Okay. Ini malah kayak event internasional ya. Anggap saja seperti itu. Dan nanti ketika kawan-kawan yang lainnya yang belum daftar, nanti daftarnya bagaimana sih sistemnya? Jadi sebenarnya untuk pendaftaran itu nanti memilih untuk peserta, calon peserta itu memilih jalurnya. Oke. Okay. Memilih jalur di untuk pendaftaran bisa dibuka di fanpage 1001 Pendaki Tanam Pohon atau di akun Instagram 1001 Pendaki Tanam Pohon juga. Nanti di sana ada pamflet dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Oke. Mungkin kawan-kawan pengen tahu nih nomor kontak yang bisa dihubungi, salah satu aja. Kira-kira nanti siapa tuh? Untuk nomor kontaknya dari 085. Oke. 6400 50200. Oke. Untuk Anda kawan-kawan, ini atas nama siapa? Itu atas nama Mas Anto. Oh, Mas Anto. Oke. Okay. Untuk Anda kawan-kawan yang mau mendaftar, pengen ikut serta untuk mengikuti kegiatan 1001 Pendaki Tanam Pohon, mungkin Anda bisa SMS atau telepon. Ini SMS telepon, WhatsApp. Iya, bisa. Di nomor 085-640-050-200. Saya ulangi lagi, 085-640-050-200. Mungkin ini ada nggak sih syarat-syarat tertentu untuk mengikuti 1001 Pendaki Tanam Pohon ini? Mungkin usianya minimal berapa? Atau dan syarat-syarat lainnya kira-kira apa nih? Untuk syarat-syaratnya sebenarnya sehat jasmani dan rohani. Terus? Kita untuk umur kita tidak terbatas. Okay. Jadi kita dari anak-anak usia dini sampai dewasa. Okay. Itu kita terbuka. Oke. Okay. Karena ini kan eventnya di gunung ya. Iya. Saya mengatakan ini event ya. Ini eventnya di gunung. Kalau mungkin misalkan nanti ada anak kecil yang mengikuti itu, kalaupun misalkan ya nanti ada apa-apa gitu, apakah sudah ada tim tersendiri untuk menanggulanginya? Misalkan nanti akan ada tim SAR atau pihak-pihak terkait gitu. Oh iya, jadi untuk event 1001 Pendaki ini untuk tahun ini dan dari tahun-tahun sebelumnya, jadi kita kerjasama dengan PMI dan SAR juga. Oke. Okay. Dan relawan-relawan juga. Berarti untuk keselamatan sudah ada penanggulangannya nanti ya. Oke. Okay, jadi jangan khawatir kawan-kawan, untuk Anda yang ingin mengikuti kegiatan ini, tenang saja karena sudah dari kawan-kawan 1001 Pendaki Tanam Pohon sudah menyiapkan kawan-kawan dari PMI juga tim SAR kalaupun nanti ada apa-apa. Tapi yang diharapkan tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Tapi segala kegiatan itu tidak luput dari suatu rintangan gitu. Tapi tetap semangat untuk kawan-kawan 1001 Pendaki Tanam Pohon. Ngomong-ngomong nih, Mas Ahmad. Mas Ahmad di 1001 Pendaki Tanam Pohon ini untuk acaranya ya, ini sebagai apa sih? Ya, untuk saya sendiri di acara 1001 ini mungkin lebih ke fokus ke pembibitan. Jadi stok bibit ataupun distributor-distributor yang lain yang sekiranya akan membantu event ini. Oke,
masalah pembibitan. Nanti kita akan bicara lebih jauh lagi tentang pembibitan dan lain sebagainya. Tapi nanti kawan, untuk Anda yang mau tanya-tanya silahkan Anda bisa SMS atau WhatsApp di nomor 081-3258-5850 ataupun telepon langsung ya di nomor 024-692-3380. Setelah break yang satu ini, Mei Pratama juga kawan-kawan dari 1001 Pendaki Tanam Pohon akan kembali lagi. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. FM Rasika USA Ungaran Salatiga Merawa. Masih bersama saya Mei Pratama yang akan menemani Anda sampai nanti jam 11 siang bersama kawan-kawan dari 1001 Pendaki Tanam Pohon. Untuk Mas Anto, Mas Yazid, juga Mas Ahmad masih semangat sekali sepertinya ya. Yang ngantuk biarkan ngantuk saja. Oke, tadi sudah banyak sekali yang kita bahas. Ini saatnya kita berbicara tentang pembibitan. Ngomong-ngomong nih, bicara tentang tanaman, besok kira-kira apa sih tanaman yang mau ditanam di Gunung Merbabu itu? Iya, untuk tanaman sendiri, mungkin yang diprioritaskan utama adalah untuk endemik gunung. Oke. Mungkin bisa dicontohkan di sini adalah puspa, terus beringin. Oke. Kemudian? Ya mungkin ada juga seperti minyak kayu putih juga ada. Loh? Itu mungkin hanya sebatas yang di bawah aja. Oke. Ya. Minyak kayu putih itu bukan yang diolesin di tubuh itu kan? Bukan ya. Oke. Berarti yang ditanam besok itu ada 3 pohon atau hanya diambil dari salah satu saja? Mungkin hanya 2 yang ditanam. Okay. Itu hanya beringin dan puspa. Oh iya, baik. Hanya beringin dan puspa. Saya malah jadi tertarik sama minyak kayu putih nih. Kayak apa ya pohonnya ya? Biasa kira-kira ada yang mau ditanam nggak itu? Yap, mungkin ada. Bagi teman-teman ataupun siapa yang bisa, itu masih ada stok itu sebenarnya untuk masyarakat-masyarakat umum. Oke. Okay. Oh, berarti memang ada. Saya dengar-dengar ada nih ya rumah pembibitan sendiri di Salatiga. Mungkin Mas Anto mau bantu jawab? Iya, kita sudah punya rumah pembibitan dan alhamdulillah itu support dari pemerintah Kota Salatiga. Saya terima kasih banget sama Wali Kota, Bapak Wali Kota yang sudah menyediakan tempatnya, yaitu sebelahan sama Rumah Sakit Umum Salatiga. Oke, sebelahan sama Rumah Sakit Umum Salatiga. Itu ada banyak sekali tanaman yang ada di situ. Itu rata-rata tanaman endemik atau semuanya global ada di situ? Global, di situ global. Ada buah-buahan juga, ada terus sayur, terus endemik gunung, sama untuk tanaman taman-taman di kota kita juga sediakan. Dan kita ada juga yang bibit sendiri, ada juga yang dari sumbangan, ada juga yang dari pemerintah. Jadi kita tampung semuanya di situ, dan apabila masyarakat mau menanam pohon, datang saja ke rumah bibit di samping Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, depan Pasar Andong. Dan itu kalau di sana semuanya gratis. Semuanya gratis. Gratis. Apapun gratis. Gratis semuanya. Ini budaya mak-mak banget. Ini nih untuk mak-mak yang mau. Tapi ada syarat khusus nggak tuh? Harus orang Salatiga atau harus apa tuh? Tidak. Semua orang boleh minta, boleh ke situ dan belajar di situ. Okay. Tidak terbatas umur, tidak terbatas instansi, formal atau tidak formal, komunitas bukan komunitas, individu juga boleh. Pokoknya masyarakat umum boleh dan gratis. Boleh dan gratis. Oke, itu ngomong-ngomong selain ada bibit tanaman, buah-buahan dan segala sesuatu di situ, ada apa lagi sih di rumah bibit Salatiga itu? Nah, kita membimbing anak-anak muda zaman sekarang. Kita zaman mulai, dulu enggak ya?
kita mulai dari SMA. Okay. Karena SMA itu kita bisa mengajarkan ilmu kita terhadap pembibitan tanaman secara langsung dan mengena. Okay. Dan kita juga membimbing, kita mengedukasi anak-anak kecil seperti TK, PAUD, kita ajak ke rumah bibit, kita main-main ke situ, main-main tanaman, main-main daur ulang, main pembibitan, atau kita tanam pohon di situ. Nah, di situ kita bisa belajar dan kita mengedukasi mereka agar kelak kalau mereka dewasa, mereka juga mau menanam pohon. Nah, itu luar biasa sekali. Ada, selain ada bibit tanaman, pembagiannya juga gratis, yang mau minta juga boleh. Selain itu ada edukasi tentang tanam-menanam juga ya. Selain itu ada apa lagi tuh di rumah bibit Salatiga? Nah, kita merambah ke apa itu namanya? Perikanan. Perikanan. Karena di situ banyak airnya untuk nyirami bibit juga. Okay. Tapi kita lihat, nah di situ kita juga bisa. Terus ada lagi satu, ini masih dalam proses. Solar panel sama mikrohidro mau dibuat di situ. Luar biasa sekali. Lama-lama teknologi masuk situ semua ya. Amin. Amin. Semoga saja ya. Itu ngomong-ngomong, jadi base campnya kawan-kawan 1001 pendaki tanam pohon atau bukan toh? Atau beda lagi toh? Untuk kedepannya iya. Ini masih dalam tahap proses. Kita akan bikin rumah panggung dulu di situ. Nah, sebelumnya kan sudah ada gudang, tapi gudang tidak nyaman untuk kita ngobrol tentang pembibitan, ngobrol tentang edukasi penanaman. Nah, kita mungkin bulan-bulan ini, kalau enggak bulan Januari, kita akan bikin rumah panggung di situ. Nah, di situ nanti kita semua orang kita terima, dan di situ bisa gunakan untuk sharing tentang penanaman, sharing tentang penghijauan, konservasi. Seluruh Indonesia bisa masuk ke situ. Okay, baik, luar biasa sekali. Sebelumnya, sebelum kita lanjutkan ya, ada Pak Mul yang sudah bergabung. Selamat siang Pak Mul, apa kabar? Siang Jumai Pratama, kami setuju program para relawan 1001 tanam pohon. Asal punya usul bagaimana? Kalau ada aturan, siapapun yang akan naik gunung diharuskan bawa bibit tanaman jenis apapun, yang penting bermanfaat buat anak cucu kita. Udah ada contoh Bapak udah ada contoh, Bapak udah tua orang Wonogiri nanam pohon beringin bisa jadi sumber air. Oh, yang itu dapat penghargaan dari Istana Negara. Memang harusnya kaum muda, kaum muda-mudi, kita calon penerus bangsa, kita harus peduli lingkungan. Dan yang ditanam bisa apa saja, yang penting berguna, bisa bibit buah-buahan. Pak Mul di Perum Korpri Ungaran. Oke, terima kasih untuk Pak Mul. Ada usul nih dari Pak Mul. Sebelumnya Pak Mul apresiatif banget untuk kawan-kawan 1001 pendaki tanam pohon. Kalau misalkan ada aturan pendaki-pendaki yang mau naik gunung, itu kan ada base campnya kan. Kalau mau naik gunung harus nanam satu pohon, itu gimana loh? Wah, kalau kita sebenarnya setuju banget itu. Kalau ada aturan, cuman kita kan terbentur sama birokrasi juga. Jadi kita harus tahu aturannya, kita harus mentaati aturannya, karena kita juga bukan orang bodoh. Nah, gitu. Betul. Nah, sebelumnya dari Pak Mul dari Ungaran ya? Iya, betul, Perum Korpri Ungaran. Perum Korpri Ungaran. Terima kasih atas sarannya, tapi ini Pak, kita menanam di sana itu atas dasar peraturan dari Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi tidak semuanya bisa ditanam di situ, biar ekosistem di situ tetap terjaga, tidak ada ekosistem dari luar dan masuk ke situ. Kalau ada yang bibit masuk ke situ dengan bukan ekosistem situ, bisa jadi itu jadi gulma atau musuh dari tanaman di situ sendiri. Karena kebanyakan dari tanaman yang bukan endemik itu, mereka akan merajai ekosistem yang ada di situ. Jadi ada beberapa dari rekomendasi Taman Nasional, bibitnya sudah tercatat di Taman Nasional, antara lain kalau tadi ada puspa, beringin, kemudian ada lagi cemara gunung, terus kemudian ada lagi dadap atau ekaliptus, terus masih banyak lagi sebenarnya. Cuman kita harus mentaati semuanya, tidak bisa bibit buah kita tanam di situ. Niatnya mau baik ya, biar penghijauan, tapi tiba-tiba kesana bawa buah durian. Tidak pada tempatnya. Oke, terima kasih untuk Pak Mul. Ada juga nih Pak Fuad Ubaidillah. Selamat siang Pak Fuad.
Oke, Pak Fuad di Ambarawa Kupang Lor, Mbak Mei, pendaki tanaman yang ditanam apa saja? Misalnya pohon jati ada, Mbak. Ini kayaknya tugasnya Mas Ahmad nih untuk jawab pertanyaan dari Pak Fuad Ubaidillah nih. Ada yang tanya nih, tanaman yang ditanam apa saja? Misalnya pohon jati apa ada apa tidak nih? Ya, terima kasih, okay. Pak. Pertanyaan menanggapi dari Pak itu yang dari Ambarawa. Mungkin untuk penanaman, yang jelas kita penanaman kayu keras khususnya, mm-hmm, kita fokuskan ke tanaman endemik gunung dan juga untuk tidak berpotensi penebangan. Okay. Takutnya apabila tanaman-tanaman seperti jati, mahoni ataupun yang lainnya ditanam di situ, ujung-ujungnya kalau udah besar ditebang juga kan mubazir, mm-hmm, gitu. Berarti intinya? Berarti intinya yang kita tanam, kita fokuskan adalah cuma tanaman puspa, mm-hmm, terus beringin, mm-hmm, mungkin juga ada rasa mala. Rasa mala, hmm, yang kayak apa tuh? Ini mungkin tanaman endemik itu untuk bahasanya masih asing ya, yeah, untuk orang-orang awam ya. Tapi mungkin kalau kawan-kawan Rasika pengen tahu tanaman endemik itu seperti apa, Anda bisa bermain di rumah bibit Salatiga, tepatnya di depan Pasar Anemdong tadi ya, yeah, sebelah Rumah Sakit Umum Salatiga, ataupun Anda juga bisa naik ke gunung langsung. Nah, itu juga bisa, lebih bagus. Yeah. Tapi jangan lupa nanam juga seperti yang dikatakan oleh Pak Mul, tapi jangan nanam buah ya, nanam pohon buah ya. Oke, okay. Mungkin pertanyaan dari Pak Fuad sudah terjawab. Oke, okay, melanjutkan yang tadi Pak Mul. Jeng-jeng gak usah jauh-jauh mau lihat pohon kayu putih. Di SMP 2 ada di halaman depan tubuh dengan suburnya. Oke, okay. Dan harum semerbak daunnya. Oke, okay. Yaudah Pak, nanti habis pulang dari kantor ya, saya lewat SMP 2. Penasaran saya sama pohon minyak kayu putih itu kayak apa. Masih banyak yang akan kita bahas di sini kawan. Ini kita masih punya satu session lagi untuk Anda yang penasaran bagaimana sih kerjanya 1001 pendaki tanam pohon, juga apa saja yang dilakukan. Anda bisa tanya-tanya melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-3258-58500, sertakan nama juga alamat Anda kawan. Kemudian yang mau telepon langsung silahkan di 024-692-3380. Kita nanti akan bicara tentang rangkaian acara ya. Makanya jangan kemana-mana, yang mau penasaran stay terus di 105,6 FM. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. Anda masih mengikuti perbincangan di Radio Rasika USA. Bincang Rasika. Bincang Rasika. Kondisi cuaca di luar sana masih terpantau cerah kawan. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda semuanya? Anda bisa berbagi informasi juga ya di sini seputar info lalu lintas, informasi cuaca atau informasi apapun di sekitar Anda. Ini ngomong-ngomong kan ada yang dari Salatiga ya, Mas Anto dari Salatiga. Kemarin ada angin puting beliung kan di yeah, daerah Soko itu ya. Yeah. Itu banyak korbannya enggak sih? Kalau korban sementara belum ada. Korban meninggal loh Mas. Iya, sementara laporan belum ada. Semoga tidak ada ya. Ya dan semoga tidak ada. Cuman kerusakan rumah, gedung sama kantor-kantor, terus mobil-mobil lumayan banyak. Lumayan banyak memang. Kalau kemarin tuh pas ada angin puting beliung, Mas Anto posisi di mana? Saya lagi di Jetis. Lagi di Jetis. Nah, lagi di Jetis. Ya? Nah, itu angin puting beliungnya kan dari Jetis sekitar 2 km. Lumayan juga di Jetis anginnya. Lumayan juga anginnya lumayan. Ya. Kalau Mas Yazid kemarin posisi di mana nih? Oh, posisi kalau saya di rumah. Kok di rumah? Ya. Salah tiga coret ya. Kalau Mas Ahmad posisi di mana? Sama, saya juga lagi di rumah. Rumahnya mana sih? Saya rumahnya Tuntang loh, saya Tuntang. Jauh. Tuntang, salah tiga coret juga berarti ya. Salah tiga coret. Oke, okay, sekarang kita kembali ke jalan yang benar, ke 1001 pendaki tanam pohon ya. ini kan sudah acara yang kegiatan yang ketiga, penanam pohon yang ketiga. Penanam pohon yang kemarin-kemarin yang sudah ditanam itu gimana tuh nasibnya sampai sekarang, banyak yang hidup? Jadi untuk
1001 pendaki tanam pohon ini adalah sebuah nama eventnya. Jadi untuk kita juga ada monitoring dan pengecekan. Dan rata-rata untuk tahun pertama 2014 itu yang hidup, ya ada yang hidup lumayan banyak juga. Untuk yang mati juga ada. Tapi untuk yang tahun keduanya kita ada peningkatan juga, yang hidup dan yang mati kita lebih peningkatan yang hidupnya, lebih banyak yang hidup. Oke, lebih banyak sekitar yang hidup. Sekitar ya 75%-nya banyak yang hidup. Berarti itu hitungannya banyak juga ya yang hidup. Itu memang dialokasikan untuk merawat, untuk mengecek. Iya, seperti itu kira-kira. Jadi untuk 1001 pendaki adalah nama eventnya. Jadi ada monitoring. Monitoringnya namanya adalah satu pendaki tanam satu pohon. Jadi ada seperti ciri khas anak-anak Salatiga kalau mendaki itu selalu bawa bibit, bawa bibit tanaman yang khususnya endemik gunung juga. Dan itu sekaligus untuk monitoring, entah itu 3 bulan atau 4 bulan sekali, sekalian untuk pemupukan dan pembersihan gulma-gulma yang ada. Berarti memang memang sengaja dialokasikan beberapa orang, atau memang itu apa ya, semacam relawan juga yang mau ngecek, terus yang mau nanem ketika proses setelah itu ya, setelah penanaman itu ya. Sebenarnya untuk tanggung jawab itu adalah seharusnya itu adalah kita semua, jadi semua warga, karena semakin banyak kita menanam pohon, semakin banyak juga air yang kita butuhkan juga. Jadi kita menanam pohon itu kita sama dengan kita menanam apa ya, ibaratnya menanam air juga. Jadi lebih banyak tanam pohon, semakin banyak air juga, seperti itu. Baik. Selain itu, ini kan pasti banyak juga ya rangkaian acaranya. Ngomong-ngomong nih, selain nanam pohon, kawan-kawan dari 1001 pendaki tanam pohon itu mengadakan acara apa lagi sih selain di luar menanam itu? Jadi untuk tahun ini, tahun 2016, untuk maksudnya untuk tahun tanam tahun ini itu kita, untuk yang kali pertama ini kita ada rangkaian acara seperti workshop, workshop daur ulang, workshop daur ulang itu kita adakan kemarin tanggal 22 Desember 2016. Berarti udah lewat ya? Iya, kemarin. Nah, itu diikuti oleh anak-anak PAUD, TK dan anak-anak SD. Terus untuk yang keduanya adalah workshop pembibitan atau pembenihan yang akan kita adakan besok tanggal 10 Desember di rumah bibit jam 1 siang. Besok ya berarti? Iya. Nah, ini 1. Kira-kira dibuka untuk umum atau khusus warga Salatiga? Sebenarnya ini kalau untuk jadi untuk workshop hari ini kita kita apa ya, sebenarnya umum, umum, tapi kita juga apa ya, seperti edukasi juga. Seperti, jadi penanaman adalah edukasi seperti itu. Jadi kita juga sebenarnya umum. Jadi ini untuk rangkaian workshop ini tidak hanya sekali ini saja. Jadi mungkin nanti entah itu 3 bulan atau 4 bulan sekali kita adakan kembali. Akan ada kelanjutannya, iya, gitu ada ya, berkala. Jadi untuk kawan-kawan, ini berarti di seluruh Indonesia boleh kan mengikuti kegiatan workshop pembibitan besok itu? Iya, boleh sekali. Jam 1 siang ya? Iya, jam 1 siang. Oke, itu kita harus daftar atau memang yang pengen ikut langsung datang gitu yang aja sih? Yang pengen ikut bisa langsung datang, tapi alangkah baiknya itu tanya-tanya dulu atau tanya-tanya apa dulu. Yang mau tanya-tanya nih, via apa? Apa itu? Via SMS tadi di nomor 085 tadi. Iya. 08. Oke, untuk ada kawan-kawan yang ingin mengikuti workshop pembibitan itu besok tanggal 10 Desember jam 1 siang. Untuk yang mau tanya-tanya, Anda bisa SMS atau WhatsApp, telepon juga boleh di nomor 085-6400-5020 atas nama Anto. Nah, Anda bisa tanya-tanya. Oh, bisa tanya-tanya sama Mas Anto. Tanya apapun. Kemudian ini memang yang daur ulang, segmentasinya, targetnya adalah anak-anak TK dan PAUD. Atau delalah nih, delalah apa ya, atau kebetulan yang ikut itu adalah anak-anak PAUD atau TK atau gimana sih? Untuk tahun untuk konsep kita kemarin itu, kita untuk daur ulang itu adalah kita konsepnya ke anak-anak. Jadi anak-anak itu bagaimana sih biar tahu, biar limbah itu bisa bermanfaat, tidak
tidak hanya sekedar dibuang dan okay. tidak bermanfaat lagi. Jadi okay, nanti lebih ke manfaatnya, kita cari manfaatnya limbahnya itu seperti apa, seperti itu. Oke, okay, baik. Luar biasa sekali kegiatan dari kawan-kawan 1001 Pendaki Tanam Pohon ini. Dan untuk Anda kawan-kawan yang ingin tahu lebih lanjut lagi, Anda bisa buka fanpage 1001 Pendaki Tanam Pohon ataupun Instagram di 1001 Pendaki Tanam Pohon. Hanya melalui dua hal itu tadi ya, yeah. fanpage.